Acara BRI Liga 1 2022, PSM Makassar memastikan jika tiga pemain andalan mereka di lini tengah yakni Willem Jan Pluijm, Muhammad Arfan, dan Rashid Asyahid Bakri akan tetap bersama mereka di musim yang akan datang. Bali United resmi memperkenalkan pemain baru. Dua pemain lokal menjadi nomor pertama yang diperkenalkan manajemen sebagai amunisi baru menyambut musim 2023. Mereka adalah Tegar Infantri Sukamto yang berposisi gelandang dan seorang striker yakni Taufik Hidayat yang menjadi bagian dari klub untuk musim depan. Bali United FC juga sebelumnya mengumumkan telah resmi berpisah dengan gelandang Jangkar berusia 37 tahun, Haryono. PS Barito Putra meresmikan 5 pemain baru untuk musim depan yakni Ega Rizky Parama, Mario Fabio Londok, Hasim Kipu, Randy Saputra, dan Ilham Susril Mahendra. Klub berjuluk Laskar Antasari itu juga telah berhasil memperpanjang kontrak striker asal Brazil, Gustavo Henrique Barbosa Freire atau Gustavo Tocantins, dan melepas gelandang asal Jepang, Ryota Noma. Baby, baby, baby.